نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ni untuk kita sambung tadabbur surah Al-Fatihah. Kesinambunganlah daripada apa yang kita dah bincangkan pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu tuntutan ibadah. Perbuatan hamba kepada Rabb dia. Ini hak hak kita, kita melaksanakan hak kita, tuntutan kita, iaitu hak pencipta kita dengan pengakuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita diperintahkan, setelah kita baca tentang Allah kan, dalam surah Al-Fatihah mula-mula kita sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, semua itu puji-puji, semua itu meletakkan sepenuh-penuh ketinggian, kemuliaan, keagungan kepada pencipta manusia. Itu yang pertama. Kemudian setelah kenal pencipta itu, nama dia ma'rifatullah. Dan surah Fatihah itulah. Hamba ini sebelum dia tahu macam mana nak ibadah, kerana apa, kepada Rabb dia, kepada Tuhan pencipta, apa kewajipan dia, dia kena kenal pencipta dulu. Kalau tidak, sebab itu berlakunya banyak kesyirikan dalam sangkaan manusia. Manusia sangka apa? Dia sedang ibadah kepada pencipta, tapi hakikatnya bukan pencipta. Ada sesat kepada selain daripada itu, entiti yang lain, bukanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu surah Fatihah ni diwajibkan kita baca setiap hari. Penekanan yang awal, alhamdulillah rabbil alamin, iaitu pujian kepada Allah, iaitu Rabb pencipta alam, yang mana Allah itu maha pemurah, maha penyayang, dan juga semua akan kembali kepada Allah untuk dihisab, maliki yaumiddin. Itulah pokok utama kepada macam mana kita nak perkenal Allah ni, itulah cerita dia, iaitu apa nanti kita nak jumpa Allah akhirat untuk dibalas, dihisab. Setelah kita tahu semua cerita tu, barulah kita kata apa, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Sebab apa? Ada hujah dia. Memang selayaknya Allah lah tempat kita mengabdikan diri tadi. Sebab apa? Allah dah ceritakan dia itu Rabb. Dia itu Ar-Rahman, dia itu Malik. Ikrar, ini ikrar kita. Jadi inilah pokok kepada kita ni bila kita baca surah Fatihah hari, inti utama dalam seluruh itu kepada hamba di seluruh Quran. Seluruh Quran semua sekali, pokok utama dia apa dia? Ayat ni. Ayat ni. Ayat 5. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, dia murid kepada sahabat. Ini dia disebutkan panjang jugalah kata-katanya, innallaha awda'a ulumal kutubi sabiqati fil Quran. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan, menghimpunkan semua ilmu-ilmu tentang dia, tentang hukum-hukumnya semua dalam kitab-kitab terdahulu, semua yang dikumpul dalam Quran. Semuanya terkumpul dalam Quran. Quran ada 6236 ayat. Summa awda'a ulumal Quranu fil mufassal. Kemudian dia menghimpunkan semua yang ada dalam Quran tu, ilmu-ilmu tu pula di apa dia? Dihimpunkan lagi, kecilkan lagi, ringkaskan lagi dalam surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal. Jadi kalau saya nak tulis bagi mudah faham.
Jadi kitab-kitab terdahulu lah. Kutubis nombor satu. Kutubis Sabiqah. Kutubus Sabiqah. Kitab-kitab yang dulu. Banyak. Jadi semua Nabi ada apa? Ada Rasul yang kita tahu, yang Allah beritahu dalam Quran ada 25 Rasul yang wajib untuk kita kenal. Kemudian seluruh Nabi ada berapa ribu? Ha? Berapa ribu? 200? 100? Ha. Nabi 124,000. Nabi ada 124,000 Nabi. Rasul ada 300 lah. 313 ada kata 300 lebih kurang macam Badar lah, ahli Badar lah kan. Kalau Rasul lebih kurang 300, tak tahulah 300 lebih kurang macam tu. Jadi yang bawa risalah siapa? Kitab-kitab Rasul ni. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri ni, kitab-kitab yang pernah turun ni berapa kitab semuanya? 103 kitab. Yang kita tahu yang Allah beritahu dalam Quran ada berapa kitab? Zabur. Lagi? Taurat. Lagi? Injil. Ha, jadi yang ke 104, satu lagi 104 apa? Al-Quran lah. Tapi daripada semua kitab ni tadi, Kutubis Innallah Auda'a, Allah mengumpulkan semua ilmu dalam kitab ni, ringkas dia dalam mana? Semua dalam Quran. Jadi umat Islam yang paling untung. Semua umat dulu pun cerita tu ringkas dia dalam Quran yang ini kita baca. Ha. Yang kedua, kemudian Allah kumpulkan daripada Al-Quran ni, okay, Al-Quran. Semua surah dalam Quran ada berapa dalam Quran? Ayat berapa ayat? 6236 ayat. Semua ni 6236 ayat dikumpul, diringkas lagi dalam surah nama dia Al Mufassal. Mufassal. Mufassal ni Mufassal, surah Al Mufassal. Suratul Mufassal iaitu surah daripada surah juzuk 26. Ada yang pendapat surah 50 sebenarnya surah Qaf, tapi kita ambil daripada juzuk 26, surah Al, surah Al-Ahqaf, surah nombor 46. Nama dia surah Al-Ahqaf hingga surah 114. Surah apa? An Nas lah. Jadi daripada awal-awal semuanya simpulkan lagi, ringkas lagi dalam surah ni. Jadi kalau kita payah nak satu Quran, kurang-kurangnya kita usahakan apa? Bilik lah ni, baca terjemahan ni. Surah apa? Al-Aqaf sampai surah An-Nas. Cuba kuasai surah tu dulu. Surah ni surah pendek-pendek semua ni. Ni starting semua pendek-pendek. Al-Mufassal maknanya dipendek-pendek. Dia baca tu putus-putus sikit, padat tapi pendek, ringkas. Kemudian daripada surah Mufassal ni, daripada surah Al-Mufassal pula, surah pendek-pendek tadi, surah ni lah. Semua ni pula ilmu lagi, kalau susah sangat lagi Allah kumpul dalam apa? Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surah Fatihah. Susah sangat kamu ni, apa, susah sangat, macam-macam halangan. Mufassal pun payah juga. Allah kata apa? Cuba perhati surah Fatihah. Al-Fatihah pun tak boleh juga, tak tahu nak kata apa dah. Baca hari-hari tapi tak mampu faham juga, tak tahu nak kata apa dah. Nanti teruk menolak dia. Sebab tu ni kata Imam Al-Hasan Al-Basri ni. Jadi semua bila, jadi dia kata apa? Faman alima tafsirul Fatihah, siapa yang tahu tentang tafsir, tentang macam-macam rahsia dalam surah Fatihah, samalah seperti apa?
dia tahu tafsir seluruh kitab yang pernah diturunkan. Dan dia sambung lagi, dalam Fatihah ni lagi, apa kunci utama dia pula? Dalam surah Fatihah ni, kat mana pula ringkasan Fatihah? Ayat ke? Al-Fatihah, ayat mana? Ayat 5 ni, ayat kita baca, iyyaka kana'budu. Fahamilah ayat ni. Fahami ayat ni. Kalau susah sangat, fahamilah ayat. Ayat apa? Ayat li? Ayat 5. Inilah dia punya pokok isi dalam surah Fatihah tu. Semuanya dikumpul kat dalam ni. Ya, ikra kita. Kalau kita penuhi yang ini, itulah maknanya kita penuhilah banyak syarat lagi semua. Iaitu apa? Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Okey. Ringkasan dia berapa peringkat ni? Baik. Sebab itu selepas kita dah ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita dah bincang dah apa syarat ibadah ni. Mesti ada 1, 2, 3 benda. 3 perkara ini diletakkan dalam, itu maksud rangka ibadah tu. Mesti ada rasa cinta, rasa berharap dan rasa bimbang, rasa takut. Jadi cinta ni, ni maksudnya inilah dia, dia kenal pencipta. Dia rasa bahagia sangat sebab apa? Dia rasa terlalu banyak nikmat Allah kat dia. Baru dia rasa cinta tu. Terlalu banyak jasa Allah ni kepada dia. Yang kedua, dia mesti harapkan daripada Allah balasan. Ini kita dah baca juga. Dan yang ketiga, dia mesti bimbang, yang mana dia tahu Allah ni juga apa, boleh bimbang terhadap segala perkara yang Allah boleh lakukan untuk dia. Khauf, azab, terutamanya azab neraka. Okay. Jadi selepas kita tahu yang ini, untuk dapatkan semua ni, ni semua nak dapatkan rasa semua ni, siapa yang boleh tolong? Hanya siapa yang boleh bagi? Allah. Sebab tu akhirnya kita juga kena, walaupun kita kata saya memang sungguh-sungguh nak ibadah, kamu tak akan capai makna tu tanpa apa pertolongan Allah. Sebab tu kita kena kata apa? Wa iyyaka nasta'in. Mustahil seorang manusia tu boleh sempurna lakukan ibadah dia sebagai seorang hamba tanpa juga pertolongan daripada Allah. Itu kena letak juga wa iyyaka nasta'in. Cuba tengok ayat ni. Surah 2:186. Ni biasa kita baca ayat ni. Dalam Ramadan banyak baca ayat ni. Jadi ibadah dan mohon pertolongan dia tak boleh di tak boleh dipisahkan. 2:186. A'udzubillah Aji. Boleh? Jinan boleh baca ya? Boleh ikut Ajinan baca insyaAllah. Wa idza sa'alaka 'anni baik. Nampak kan dalam ayat ni jelas Allah sebut. Kita tengok satu-satu ayat ni. Wa iza. Apa dia wa iza? Dan apabila lah kita kata. Dan apabila sa'alaka ibadi anni. Hamba-Mu meminta kepada aku. Telah hamba-hamba engkau bertanya tentang aku kepada engkau lah, ataupun meminta kepada aku. Bertanya tentang aku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini sangat dekat. Jadi ini makna dia, memang kata apa, bila hamba ni dia sangat perlukan Allah ketika tu dia rasakan. Jadi fa inni qarib, Allah terus jawab, sesungguhnya aku ini amat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan pasti memperkenankan doa permintaan hamba-hambaku yang berdoa, yang meminta, apabila
setiap daripada mereka meminta kepada aku berdoa. Tu doa ni, ya, berdoa kepada aku. Tapi Allah tak sabarkan situ ayat dia. Allah kata falyastajibuli. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka apa dia? Beribadah kepada aku. Yastajib tu apa dia? Lakukan perintah aku. Menjawab aku. Itulah orang yang Allah perkenankan. Sebab tu ni dua ni tak boleh pisah. Nak minta tolong kepada Allah tapi tak nak jadi hamba Allah. Allah bagi tak? Allah bagi apa? Istidraj pula. Ha? Dia mesti bermula dengan apa? Ibadah kita kepada Tuhan. Dan Allah kata apa? Kamu minta pasti aku bagi. Pasti. Aku jamin. Tapi fal yastaji, maka hendaklah hamba aku ini apa? Lakukan ni. Kita pasti akan minta. Semua pasti minta. Sebab tu orang kafir minta tak? Mereka minta. Mereka minta semua. Tak kisah siapa pun. Yang tak percaya Tuhan pun dia minta. Cuba letak orang atheist tu tengah laut. Dia pun minta tolong juga. Tapi dengan apa yang dia fikirkan lah Tuhan dia macam mana. Tapi masalahnya apa? Allah bagi tak? Allah bagi. Dan kadang-kadang Allah bagi. Setiap malam macam mana pun dia tetap hamba Allah. Tapi dalam rangka yang macam mana di sisi Allah. Itu masalah dia. Sebab apa? Ramai manusia minta tetap minta. Tapi ramai yang tak buat peranan apa? Ni. Masalah dia kat mana bermula? Kat sini. Sini semua, kafir mana pun semua minta. Abu Jahal pun minta kat bahala. Betul tak? Semua memang itu manusia. Masalah dia kat mana? Sini. Syirik kepada Allah. Jadi itulah. Orang-orang ni kita, orang yang tak solat, doa tak? Minta juga. Minta nak kaya. Tapi tak solat. Minta. Allah bagi kan? Tapi apa tu? Istidraj untuk dia. Wa iyazubillah. Sebab itulah. Dia tak cukup syarat sini. Semua. Tak ada syarat kat sini. Jadi wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapat yarshudun, bimbingan, petunjuk. Sebab itu selepas kita dah ikrar ni juga tekan lagi satu. Apa dia kita kena minta? Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Baik, kita tengok ihdina siratal mustaqim. Ini kita masuk yang ni lah. Okay, jadi apa makna ihdi? Ihdi ni kita kata terjemah dia dulu. Tunjukilah oleh engkau. Engkau rujuk pada Allah. Apa makna ihdi ni? Tunjukilah oleh engkau, dia kata. Dapat? Ni fi'il amar. Tunjukilah oleh engkau. Nah, mana nah? Nah maknanya akan kami. Tunjukilah oleh engkau akan kami. As-sirata, akan jalan. Akan jalan yang lurus. Tunjukilah oleh engkau akan kami. Akan jalan yang lurus. Okey. Dapat lah terjemahan dia. Jadi ihdi ni daripada makna perkataan apa? Hudan lah, huda. Hudan lah. Petunjuk. Hidayah kita kata, hidayah. Baik. Jadi Allah, bila kita duk minta huda ni, hidayah ni, apa yang kita faham di hidayah? Boleh? Hidayah tu maknanya? Petunjuk lah kan? Apa petunjuk tu yang Allah bagi? Maksudnya apa? Di mana bermulanya petunjuk? Allah buka. Bila seorang tu ditandanya dia dapat petunjuk, di mana tempat dia? Kita tahu. Jadi Allah beri petunjuk ni. Cuba tengok dalam surah 2 ayat 185. Surah 2 185. Tu ayat tu. Ni. Sampai Furqan cukup. Sampai Furqan je. Ramadhan alladhi
Allah sebutkan dalam ayat ni syahrul Ramadan. Bulan Ramadan iaitu permulaan turunnya Quran pada bulan tersebut. Unzila fihil Quran, turunnya Quran pada bulan tersebut. Hudan linnas. Hudan linnas. Kita siapa? Kita ni siapa? Manusia lah. Jadi bila sebut petunjuk, tempat dia kat mana petunjuk? Mimpi ke? Bangun-bangun dapat petunjuk ke? Tempat dia kat mana? Quran. Siapa yang kata? Allah kata. Mana Allah kata? Ayat ni hudan linnas. Boleh tak kita padam ayat ni? Kat tempat lain pun ada petunjuk juga. Allah kata dalam ayat ni hudan linnas. Quran tu hudan linnas. Quran petunjuk untuk manusia. Jadi wabayyinati minal huda, bahkan bukan sekadar petunjuk, ni permulaan. Jadi ukurlah. Jadi di sini ayat ni sebab tu ulama ukur. Ibnu Mas'ud, siapa yang nak tahu dia benar-benar cintakan Allah ni, dia berada di atas petunjuk ni, apa dia? Tengok diri dia dengan Quran. Kenapa? Fa innamal Quran kalamullah. Kerana sesungguhnya Quran itu kalamullah. Bukti dia cinta Allah, bukti dia berada di atas petunjuk, tengok dia dengan Quran macam mana. Sebab itu ini yang pertama. Ini yang ini mula-mula sekali yang manusia perlukan, Quran lah. Sebab itu dia mula dengan apa? Bila Nabi lihat di Mekah tu kaum dia, Nabi keluar rumah tengok semuanya dalam kesesatan. Lama Nabi runsing. Satu hari Nabi dapat apa? Barulah Allah beri wahyu. Ketika itu barulah terbuka, barulah Nabi rasa lapang. Iqra bis mirabbikal ladzi khalaq. Turunnya Quran. Sebab itu Allah kata dalam surah apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dada engkau dengan Quran? Lapang dada Nabi dengan Quran. Iaitu petunjuk pertama dengan Quran. Hudan linnas. Hudan linnas. Jadi ini sekadar apa? Hudan linnas ini sama dia petunjuk dalam bentuk penjelasan. Penjelasan daripada banyak silap manusia. Manusia tak tahu. Manusia sangat betul. Quran jelaskan. Ini salah. Ini salah. Yang ini yang betul. Ini salah. Ini yang betul. Itulah yang Quran datang kepada kaum musyrikin Mekah tu. Macam tu. Jadi kalau kita baca Quran, kita pun tak rasa pun ini salah, ini salah, ini betul. Tak rasa apa-apa pun. Kita dapat tunjuk tak? Baca dah habis khatam ni. Tapi tak tahu pun ini salah, ini salah, ini betul. Tak tahu. Sedangkan Quran datang bayinat. Quran cuma itulah fungsi Quran. Fungsi Quran apa? Memberi penjelasan kepada apa yang kamu silap dan mana jalan yang betul. Tapi manusia tu baca Quran banyak kali ni. Tapi macam mana? Cuba fikirkan. Apa fungsi Quran? Quran berfungsi tak untuk kita? Tak. Fungsi Quran apa? Ada tiga. Apa dia? Quran kita dapat apa? Untuk dapat apa? Quran ni kita ni, kita bila kita baca Quran, apa tujuan kita? Pertama, cari kebenaran. Ya, bukan ni ke? Bukan ni ke tujuan kita? Ni ya, kan? Jadi sebenarnya nombor satu apa? Yang ni ke apa? Yang ni. Yang ni dalam hadis, man qara'al Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, dapat pahala. Itu dalam hadis. Yang ni dalam apa? Dalam Quran. Siapa yang atas? Hadis ke Quran? Bila jumpa hadis, hadis kena relate dengan, harmoni dengan Quran. Mana dia punya fokus utama sepatutnya matlamat orang baca Quran? Ni dulu ke baru ni? Ni dulu ke baru ni? Bertunjuk dulu. Kau pahala. Yang duk kita buat, pahala dulu, petunjuk tak tepi lah. Sebab tu orang puas hati, saya nak khatam cepat hari ni. Tapi orang tak pernah fikir, saya hari ni nak faham walaupun satu ayat. Ya Allah, saya tak tahu, banyak salah. Mana yang masih suka? Induk kejar. Itu kesilapan tu. Faham lah? Jadi, sebenarnya apa tujuan Quran turun? Cuba tengok. Jadi, kita tengok. Pertama, Quran turun untuk sebagai apa? Petunjuk. Quran turun
Apa lagi? Memberi bayinat, penjelasan. Memberi penjelasan. Iaitu furqan. Furqan. Pembeza di antara betul dan salah. Dia dapat bimbing kita dan dia dapat kita memberi kita furqan. Mana saya dapat beza, salah ke betul? Mana salah, mana betul? Dan yang ketiga, apa lagi? Cuba tengok dalam surah 7. Surah 7 ayat yang ke 2. Satu hingga 2 lah. Satu hingga 2. Jadi furqan ni ni semua kat mana? Dalam ni ya. Surah 2:185 ni. Bukti dia. Tujuh, satu hingga dua. Boleh jadi, silakan. A'udzubillahi minasyaitan. Al-A'raf. Betul. Alif, Lam, Mim, Sad. Alif, Lam. Alif, Lam, Mim, Sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haratun minhu litundhira bih. Baik. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. Dia jumpa huruf macam ni, nama dia huruf muqatta'ah panggil eh. Ha, huruf muqatta'ah. Banyaklah Alif Lam Mim, Yasin, Nun, Qaf, Hamim. Itu semua nama dia huruf muqatta'ah. Huruf yang majmu' potong. Huruf dalam Quran ada dua, huruf mufassilah dengan muqatta'ah. Huruf mufassilah pula apa? Apa dia? Mutawassilah. Huruf yang bersambung mutawassilah dengan huruf muqatta'ah. Huruf mutawassilah ni huruf yang mana dia sambung jadi kitabun. Contohnya huruf kaf, huruf ta kan? Huruf alif, huruf ba. Jadi huruf tu dia bersambung bunyi dia kitabun contohnya. Ada berapa huruf dalam tu? 4 huruf. Tu namanya huruf mutawassilah, huruf bersambung. Bila kita baca tadi ni Alif Lam Mim Sad, kita pada alamasa ke Alif Lam Mim Sad satu-satu. Satu-satu tu nama dia huruf muqat to'ah. Dia tak baca sambung macam tu. Okey. Dua jenis huruf. Jadi huruf muqat to'ah ada pendapat, dua pendapat, ada yang hanya Allah tahu makna dan ada yang pendapat yang mana dia memang tak ada makna. Dia memang tak ada makna. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk menarik perhatian orang Arab yang gunakan huruf-huruf tu dalam bahasa harian mereka. Tiba-tiba Allah bagi Alif Lam Mim Sad, mereka pun tak boleh buat. Itu ijazul Quran. Ijazul Quran. Jadi mengalahkan kehebatan satu kaum itu yang mana mereka dah biasa dengan benda tu. Tiba-tiba Quran datang habis hapus kewibawaan mereka. Itu tujuan dia datang. Turunnya huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah ni perbincangan lepas huruf-huruf ni, cerita lepas huruf ni yang nak tengok tu. Cerita dia semua cerita paling besar. Contohnya dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa cerita lepas tu? Zalikal Kitab. Sama juga mana-mana huruf kot. Yasin. Cerita apa lepas tu? Wal-Quranil Hakim. Menandakan Quran tu cukup agung, besar. Sama juga dalam ayat ni, Alif Lam Mim Sad. Apa dia? Kitabu Unzila. Nampak? Besarnya. Itu paling besar. Inilah benda yang paling pokok dalam hidup seorang Muslim. Hidup dia apa? Kitab Allah, Quran. Dicinta. Itu tanda dicintakan Tuhan dia. Jadi dalam ayat ni kitabun, dia sebut ini kitab, sebuah kitab. Unzila ilaika, diturunkan kepada engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yakum fi sadrika haraj. Fala yakum fi sadrika haraj. Fasa pertama ni Nabi dapat ni, Nabi gembira
Sebab ada jalan keluar. Nabi berusaha macam mana nak betulkan umat ni, dia tak tahu. Lalu Allah bagi dia wahyu, datangnya wahyu. Mula dia rasa takut, dia balik rumah, kan? Kemudian ini cerita dia. Kalau wahyu ni surah apa? Iqra lah. Surah 96 ayat 1 hingga 5 tu, wahyu pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada 'alaq, 'alaqah, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang mereka tak tahu. Apakah maksud yang mereka tak tahu sebenarnya? Ayat tu ayat 5, apa maksud dia? Allamal insana ma lam ya'lam, apa yang apa sebenarnya maksud dia? Jadi kalau kita ikut biasa, kita kata oh yang kita tak tahulah. Dulu kita tak tahu ini, tak tahu itu, kita pun jadi pandai. Bukan. Iaitu manusia tak tahu apa, tak tahu siapa Tuhan. Tak kenal. Tak tahu macam mana dia nak jadi hamba Tuhan, dia tak tahu. Itu maksudnya yang manusia tak boleh tahu. Dia ajar apa yang kita selama ni tak tahu. Jadi Quran memberi penjelasan. Jadi ini nama dia apa? Perutusan pertama. Nabi ni jadi Nabi. Ya? Ni jadi Nabi. Nabi jadi Nabi. Kemudian yang kedua, wahyu turun 5 ayat lagi, surah 73. 73. Sekejap. 74. Sekejap. 73. Ayat surah 74. Ayat 1 hingga 5. Surah 74 ayat 1 hingga 5. Apa ayat dia? Cuba jenis macam? Al-Mudassir. Warrujza fahjur. Ya ayuhal mudathir, wahai orang yang beriman. Kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Biasa sebut ni maknanya apa? Ni Nabi jadi roh. Ni ustaz, Nabi jadi roh rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi, ya. Setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu. Tu kena ingat, sipir tu kena ingat. Apa dia? Sekali lagi. Setiap rasul, sebelum dia rasul dia mesti kena jadi apa dulu? Mesti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Jadi hujah ni kenapa kita kena faham ni? Sebab ini ajaran rasul Melayu. Sebenarnya kata apa? Kami punya rasul ni, rasul Melayu ni, hal ni apa? Kami rasul bukan nabi. Sebab apa? Dalam Quran sebut apa? Nabi ni apa? Khatamun nabi, betul tak? Muhammad tu khatamun ni, surah Al-Ahzab. Bila kita bagi hujah tu, ini dia kata penutup nabi bukan penutup rasul. Rasul ada lagi nanti. Dia kena hujah tu. Sedangkan apa? Setiap rasul mesti jadi nabi dulu. Jadi ayat tu dia kata tak kena untuk kami. Kami ni, yang rasul kami ni, dia bukan nabi, dia rasul. Jadi tak ada dalam Quran cakap penutup para rasul. Quran cakap penutup para nabi. Dia pusing kat situ. Tu bahaya, syubhat masuk. Sedangkan setiap rasul mesti apa? Nabi dulu. Faham? Bila cakap Muhammad tu penutup para nabi, jadi rasul ada tak? Automatik tak ada rasul dah lah. Faham? Ini ajaran sesat yang bahaya. Kena hati-hati. Kita pun pening kalau dia guna hujah macam tu. Okey? Baik, ni ayat.
Ini pertama. Jadi Nabi bila dapat ni, apa berlaku pada Nabi? Ya, Nabi rasa seronok. Surah, cuba tengok surah 94 contohnya. Ayat pertama. Saya baca eh. Apa dia? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Jadi Nabi rasa lapang. Pertama turun Quran, rasa lapang. Kemudian dalam ayat yang kita baca sekarang, masuk saya nak terangkan ayat ni sebenarnya. Surah 7 ayat 1 tu. 2 eh. Cuba tengok ayat tu Allah kata apa? Surah, balik surah 7 ayat 2. Jadi ini sebuah kitab kami turunkannya kepada engkau Nabi Muhammad eh. Allah kata fala yakum fi sadrika. Tengok ayat tu. Apa Allah kata? Sama-sama kita perhatikan terjemahan. Cuba tengok terjemahan. Apa Allah kata? Fala yakun fi sadrika. Apa makna? Sadrika ni apa? Ada. Fa apa? Fa. Maka la janganlah yakun ada. Janganlah ada fi di dalam sadri. Sadri ni maknanya? Dada. Kalau banyak dada. Jumpa surah 7 ayat 2. Surah 7, surah Al-A'raf. 151. Muka surat 151. Ni surah yang tadi eh. Sadri kalau jamak sudur. Kita biasa baca tu. Maknanya kita tak, kita biasa baca tapi kita tak tahu. Sudur. Sudur biasa sebut apa dia? Surah An-Nas. Kan? Alladhi wasfi sufi sudur. Sudur maknanya dada-dada. Kalau sadri, satu dada. Jadi janganlah ada di dalam dada engkau harajun, rasa sempit. Kenapa Nabi rasa sempit? Rasa sempit ni rasa berat. Kenapa? Nabi rasa berat bila Quran turun. Sebab apa? Kita rasa berat tak bila Quran turun? Bila lepas baca Quran rasa berat tak? Kita rasa gembira kan? Lepas tu buat majlis lah gembira habis dah baca Quran. Betul tak? Nabi rasa apa berat baca Quran? Berat sebab apa? Ha? Sebab dia rasa apa? Banyak tak benda dia tanggungjawab kena buat? Kita macam mana pula terbalik eh? Tak rasa apa-apa. Nampak tak? Sepatutnya baca Quran dia lagi rasa apa? Lagi banyak? Rasa bimbang lagi. Ya Allah, banyaknya benda. Rasa lagi bertambah malu dengan Tuhan. Itulah Nabi. Kan? Itulah Nabi. Kita tak. Apa masalah? Besar masalah tu sebenarnya. Dan Allah kata apa? Allah pujuk Nabi. Janganlah rasa berat ni. Beban ni. Jadi Quran ni sebenarnya sifat dia begitu. Orang beriman dia rasa apa? Dia rasa banyak benda tugas dia kan, dia kan bangkit untuk sesuatu hukum fa'anzir. Berat. Bayangkan kalau orang beriman semuanya tak macam Nabi, kan? Agak-agak agama ni tersebar tak? Kalau semua masa zaman Nabi tu sikap macam kita sekarang, agak-agak agama sampai tak macam sekarang? Tak sampai. Semua baca buat majlis je, oh, gembira je, makan je untuk Quran ni. Agak-agak agama sampai tak macam sekarang? Tak sampai. Sebab agama datang dengan apa? Perjuangan, rasa tanggungjawab. Dengan kefahaman yang jitu, berat, rasa kehambaan yang cukup besar kepada pencipta. Itulah tujuan Quran turun. Sebab tu Quran kata apa? Dia petunjuk dan dia furqan. Dan dia tujuan untuk apa? Ayat tu tadi, ayat 7. Kenapa Nabi rasa berat? Kenapa Nabi rasa berat? Fala yakun fi sadrika harajun. Jangan rasa dalam dada kau rasa berat sangat. Minhu terhadap Quran ni, terhadapnya ni Quran. Litunzira bihi, untuk engkau menyampai, memberi ancaman, memberi peringatan dengannya. Sebab apa Nabi rasa berat? Sebab tanggungjawab yang besar apa dia? Nabi kena buat apa dengan Quran? Beri peringatan. Kita ni ada tak kita guna Quran untuk beri peringatan? Itu masalah tu. Itulah Quran. Sebaik-baik peringatan datang dari mana? Quran. Maka kita kena sungguh-sungguh.
Supaya inilah tongkat, itulah fungsi Quran. Pertama fungsi Quran untuk apa? Dapat petunjuk, dapat kenal mana salah, mana benar, mana salah. Dan yang ketiga untuk apa? Untuk beri peringatan. Bila kita rasa benda ni akan berlaku tak, kita rasa macam ya Allah banyak benda tak buat. Akan jadi tak? Ya, akan jadi. Akan jadi tak seorang yang begitu proaktif? Akan jadi tak? Akan jadi. Quran ni akan berfungsi tak untuk dilaksanakan? Akan. Tapi bila kita tadi yang keempat baru dapat apa? Ganjaran. Ni tangga dia. Tapi kita kat mana kita ambil Quran? Terus lompat keempat. Ini kesilapan besar. Tujuan Quran turun lutun zirabihi, untuk engkau beri peringatan wahai semua manusia. Kalau benar kamu ini rasul kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia buat kerja ni, kita pun kata apa? Dalam kita baca surah 331. Surah kita habiskan ayat ni. Habiskan ayat ni sikit. Jadi litun zirabihi, untuk engkau memberi peringatan dengan Quran ni. Dan wa zikra lil mukminin. Baru dapat peringatan untuk siapa? Orang yang beriman. Quran datang untuk semua manusia. Ingat eh? Quran petunjuk untuk semua manusia. Tapi dia berfaedah untuk siapa saja? Orang beriman. Quran keterangan semua manusia, semua tahu Tuhan, semua boleh tahu. Okey. Tapi dia nak buat tak, dia nak percaya ke tak? Ah, kat situlah faedah yang dapat hanya pada siapa? Orang beriman sahaja. Hanya orang beriman saja. Dapat siapa? Ganjar. Orang beriman saja. Wa zikra lil mukminin dalam ayat tu. Okey. Sebab itu inilah bila kita kata kita nak baca Quran, kena baca macam siapa baca? Kena ikut macam cara siapa baca Quran? Nabi. Cuba buka surah 3 ayat 31. 3 ayat 31. Bolehlah saya ringkas terus ke? Boleh ya? Okey, kita tengok ayat tu. Kul. Bila sebut dalam Quran kul, maksudnya Allah nak ajar Nabi. Ni Allah nak ajar Nabi. Sebab kul tu maknanya macam ni aku ajar kamu. Ucap macam ni Nabi Muhammad, apa dia? Ucap macam ni wahai Muhammad kepada para sahabat, para umatmu semua, apa dia? In kuntum tuhibbunallah. Kalau benar-benar kamu ni nak ibadah ni, ibadah kena rasa apa? Cinta kepada Allah. Kamu benar-benar betul-betul ikrar jadi hamba Allah. Apa dia? Fattabi'uni. Kamu kena ikutlah aku. Siapa yang baca ni? Nabi Muhammad. Ikut cara aku. Apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dapat Quran. Quran ni apa? Petunjuk. Quran ni apa? Furqan. Jelas. Quran ni apa? Dia gunakan untuk sebarkan, beri peringatan. Itu dia yang ikut Nabi. Maka ikutlah Nabi. Begitulah kita dengan Quran dan sepatutnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah aku. Yuhibbukumullah. Allah akan balas hal tersebut. Allah cinta. Bila Allah dah cinta apa? Tiada siapa yang dapat menghalang lagi kita ni. Bila Allah dah cinta seorang, semuanya di bawah tanggungan Allah untuk hamba tu. Yuhibbukumullah. Dan Allah buat apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika itu dosa kamu akan diampunkan. Subhanallah. Ni untung. Ni yang kita nak tu. Baca Quran macam ni, kita buat macam ni, faedah dia apa? Allah cinta kita, dosa kita diampunkan, masya-Allah. Dan apa lagi ayat dia? Ayat dia kata wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang. Jadi itulah maksudnya kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan. Tunjukilah kami. Iaitu apa? Beri petunjuk dengan ni, ni petunjuk. Macam mana cara kami pandang Quran? Tunjukkanlah cara cara kami pandang Quran macam ni. Ini pandangan Quran yang sebenar. Ni tujuan Quran yang utama turun. Ubahlah cara kita tengok dengan Quran hari ni macam tu. Kemudian barulah Allah kata apa? Dalam surah ni tunjukilah kami ni. Tengok surah 5 ayat 15. Surah 5 ayat 15. Nak habis ke? Berapa dah? Lagi seminit eh. Lagi seminit. Tutup dengan ayat ni ya. Surah 5 ayat 15. Baik, ayat dia panjang. Ayat dia untuk dua golongan lah. Untuk orang yang ahli kitab dengan orang-orang yang Muslim, para sahabat Nabi termasuk kita yang memang Islam. Untuk perbetulkan ya ayuhal ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, iaitu Yahudi, Nasrani, kan, telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kami yang memberi penjelasan kepada kamu banyak daripada apa yang kamu sembunyikan dalam kitab-kitab kamu. Ini yang kita belajar tadi. Kitab Quran ni dia buat apa? Semua ilmu ni dikumpulkan dalam Quran. Dan Quran ni dia jelaskan balik semua yang penipuan yang mereka lakukan dalam kitab mereka. Jelas semua, kan? Quran datang betulkan balik semua-semua tu dengan Quran. Dan dikumpulkan sampailah. Kemudian, dan Allah maafkan banyak daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dan untuk ayat ni kita pula kepada kita. Apa dia? Benar-benar telah datang qad ja'aku minallahi nurun wa kitabum mubin. Benar-benar telah datang kepada kamu daripada Allah nur. Nur ni maksud apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi datang membawa petunjuk, itu cahaya. Dan dengan dengan apa? Quran, kitab yang dibawa bersama dengan Nabi ni yang memberi penjelasan yang jelas. Maka Allah kata yahdi bihillah. Dengannya, dengan Quran inilah Allah beri petunjuk kepada siapa? Kepada siapa? Manit taba'a ridwanahu. Orang yang ikut dia. Orang yang ikut. Jadi siapa yang ikut Quran dicari redha Allah. Sebab tu siapa dengan Allah memberi petunjuk melalui Quran ini kepada orang yang mengikuti keredaan Allah tersebut. Manittaba ridwanahu subulas salam, kepada jalan-jalan Islam yang indah ni, yang benar ni. Kemudian wa yukhrijuhu minaz zulumati ilan nur. Dan dengan inilah Allah keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Bi izni, dengan izin Allah. Wa yahdi ila siratim mustaqim. Dengan Quran dan Rasul tadilah memberi, mengeluarkan manusia daripada jalan yang sesat kepada jalan yang lurus. Jadi kita minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah kami apa? Macam ni. Berilah kami petunjuk dengan Quran ni, dengan apa? Bukan sekadar baca saja. Ni Quran ni datang masuk dalam hati dan kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu tadi kita masuk, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang kefahaman dalam wahyu ini dan juga mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ringkas tu ayat. Dia tutup dengan ayat ni 15 hingga 16. Benar-benar mengikuti perintah dan larangan Allah melalui wahyu yang Allah perintahkan, insya-Allah. Baik. Itu saja untuk hari ini, insya-Allah. Jadi kita ada orang bagi makan. Ini sunnah Nabi juga nak ikut. Jadi antara sunnah besar sebenarnya yang mungkin kita terlepas, kita mungkin ada yang dah tahu, maklum, ada doa khas bila orang bagi makan, sama ada kita nak doa depan dia ke ataupun kita doa belakang dia ke. Itu boleh mana-mana.
Doa dia cuba ikut saya. Allahumma. Allahumma. Apa dia? Lupa saya. Allahumma at'im. Allahumma at'im. Berilah makan man at'amana. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang beri kami makan. Wa asqi man. Asqa wa asqi man saqana. Boleh ke? Ke nak tulis? Tulis sikitlah. Doa ni boleh. Nanti boleh boleh buat kat masjid ni, lepas ni imam ke ada orang bagi makan belanja, baca doa tu. Jazakallah tu boleh juga. Itu bila secara umum lah, bila orang bagi apa-apa lah. Tapi bila makan ni Nabi ajar khusus macam tu. Doa tu. Doa dia, kalau ramai, saya ajar ni yang ramai punya lah. Allahumma. At-ta'im. Man. Atau amana. Atau pendek saja ni. Cuba baca. Boleh. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Itu maknanya, ya Allah, berilah makan kepada orang yang telah memberi kami makan, dan berilah minum kepada orang yang telah memberi kami minum. Simple. Doa dia macam tu je. Ya, boleh tambah lagi lah. Jazakallahu khairan. Boleh lah. Tapi ni doa ni, bila orang beri makan, macam doa ni. Saya baca. Amalkanlah, insyaAllah. Ini salah satu sunnah. InsyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim. Qulil balakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhumah wa tafarqanna min ba'dihi tafarqan ma'sumah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.